Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saudara-saudaraku tercinta, terkasih, tersayang, tersemuanya dimanapun berada. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Si Bumil lagi beres-beres, padahal hamilnya udah gede banget, perutnya udah turun. Gak tahu ini udah bukaan berapa, kayak udah bukaan 3 atau 3 setengah atau 4 atau 5 nih, gak tahu nih ya. Kita harus terus semangat. Ya, tapi dia lagi bored, lagi bosan, dan pengen malala. Jadi hari ini tuh judulnya Bumil Teragak Malala. Oke. Kita penuhi permintaannya. Mari kita melala. Mari kita malala. Tunggu saya ambil handphone saya dulu. Oh. Tetap yang. Lagi ya. Duit kecilnya bawa nggak? Bukan duit kecil. Bawa ya? Bawa. Ya, ampun. Ampun siapa? Oke. Ini semua barang-barang sudah ready. Standby. Yuks, ciao. Oke. Bumi di belakang kita jemput personil tambahan dulu ke butik. Imun booster. Membooster. Temen berantem. Oh, ngantuk saya. Enak banget kota Padang hari ini. Cahaya matahari. Terang banget jam segini. Kita iya, sudah sampai di butik. Jam 5. Ini di butik. Wow, butik tercinta. Kita turun dulu ya. Saya nunggu. Astagfirullahaladzim, ternyata dia di sini. Waalaikumsalam. Halo, silakan masuk. Kabar. Kok ada dia di sini? Cinta ini kadang-kadang saya bawa kue kayak ini. Enggak. Bukan. Mana mas? Baju aja nggak bawa. Baju aja nggak bawa. Susah mas. Lanjutkanlah, mama semua ngatai tapi udah. Enggak, dia tadi mau ngatai tapi ada ini. Emas batangan ya, emang. Iya. Ini bawa emas beneran loh. Padahalnya apa? Warna orange. Kok orange? Warna orange ada 3. Oh, ada 3. Amin. Oke, sekarang kita sudah di butik dan kita sudah mengambil semua perlengkapan-perlengkapan yang ada di butik. Bisa mau pasang sepatu loh. Tuh, Bumi makan, lihat itu. Bumi kerajinya mau ngulis ya. Ini udah bukaan 5 itu. Oh ya? Ya, ini udah bukan. Bukan satunya aja udah seminggu yang lalu. Sekarang tuh kira udah bukaan 5. Selam. Udah keras. Keras semua mengeras. Mungkin dia masih anteng-anteng aja, gak apa-apa. Dijalani aja, enjoy aja. Yups. Makin lancar. Aku kasih barang kamu dari teko minta. Sini. Akan gitu dari teko. Kamu masih ting-ting. Mama. Kalau apa dia sama makanannya? Mama.
Pagi. Oke, kunci mobil mana, Kek? Kita buka kok. Saya tuh deg-degan kantor. Itu kan udah buka. Ya, deg-degan apalagi waktu saya di Jakarta kemarin. Gak tidur saya 5 hari. Gak bisa tidur, gak nyenyak tidur saya tuh. Karena saya berasa saya di Jakarta tuh anak saya kayak udah lahir aja di Padang. Terus. Memang gua enggak bawa handphone dong kan tadi. Enggak, Abang enggak bawa handphone. Terus? Oh iya gitu. Terus ada sehari buka kuncinya. Udah kok. Kayaknya dikunci deh. Terus ada sehari. Terus ada sehari saya ngechat. Nanti minta azanin kok mati sama Pak. Udah lahir aja, Mas. Iya, sampai saya merasa anak saya tuh udah lahir saya. Karena gak ada tiket waktu itu ke Padang. Sini, saya ceritain deh. Aduh, mamas ya, mamas lagi. Ya benar. Sampai waktu itu pas gue di Jakarta, anak mas. Karena tiket gak ada doh. Jadi gue bingung, kok gue gak dapet tiket ya? Atau gue hari Sabtu tiket full, hari Minggu tiket full. Ternyata ada acara tingkat nasional di Padang. Jadi semua pada ke Padang seluruh Indonesia. Pantesan gue gak dapet tiket. Jadi gue, ya Allah, badan gue di situ. Tapi gue pikiran gue ala kama-kama nggak bisa tidur sampai hari apa itu ya? Saya bilang ini, saya ikut aja rapat kata saya kan. Oh ya, sampai saya mestinya ada meeting di Semarang tapi saya nggak hadir meeting di Semarang itu karena saya mau sampai di Jakarta kan. Padahal udah beli tiket itu ke Semarang ya kan? Saya liatin udah beli tiket ke Semarang, saya nggak pergi ke Semarang. Saya mau sampai di Jakarta. Pas sampai di Jakarta gue cek tiket, rupanya tiket aduh mas ke Padang, aduh. On di pikiran gue waktu itu sampai saya WA sayang tadi Sabtu atau Minggu ya yang kalau anak saya lahiran minta tolong Ma Ija azanin telinga kanannya. Nggak ada bilang yang anakku cuma langsung aja kak minta tolong Ma Ija azanin sampai saya bikin detailnya ya minta tolong telinga kanannya diazanin, telinga kiri di ikoma. Terus kalau masih ada waktu, kalau ada waktu, bayar mas. Kalau masih ada waktu saat sayang dibersihin, kata saya kan anak tuh masih bisa dipegang tuh, bacain juz 30. Ya maksudnya ayat pendek, di juz 30. Jadi, ya maksud saya tuh. Selama anak tuh masih bisa dipegang, jadi bacain ayat pendek terus gitu maksud saya. Sampai nanti diambil lagi sama susternya. Alah gue keceng kayak gitu deh, udah bayang. Deg-degan gue mas, lain lo deg-degannya. Soalnya gue keceng tuh kayak deg-degan mau ujian, kayak deg-degan mau kira jeber mau lebaran. Hah? Enggak terkali. ternyata sampai saya lah di Padang dia masih belum keluar, dia baik-baik aja. Sampai hari ini di kota lah, bukan limo kok mas. Masa? Iya kan udah sakit banget. Cek lah Mi. Inya saya lah mules-mules tapi inya masih aja pengen keluar. Iya. Karena dia teraga malala. Jangan tak. Di Hausti. Ini Hausti. Iya di situ. Oh yang ini. Karena jangan-jangan anak ini yang teragak malala ya. Di dalam Hausti nih mas. Orang masih di kandungan dia udah banyak malala. Iya di dalam Hausti. Orang saya nggak jadi makan tadi dia ngambek banget kerasa saya tuh yeah. Sakit hati gitu. Tadi harusnya aku makan kepala ikan mas. Abis itu gua tak halo. Terus makan di rumah aja lah, dia kayak ngambek gitu, dia bilang. Iya, padahal saya nggak biasa aja kan. Kayak tapi ngambek kayak gitu dia. Kayak ada sakit hati gitu, sakit hati banget. Nah ini sekarang tiba-tiba minta malala kalau mau beli jus. Dia pijit aja lah, bawa mas. Alah mas. Ini yang minta beli jus nih. Si Upia Banun nih. Oke, kita bisa. Oh. Di sini boleh. Lampunya Kak Hamid. Iya, di mana? Lampunya. Oh, memang enggak hidup. Oh, gitu. Yang dari luar.
Yang ada di sudut situ. Itu ada orang. Kayak di sudut situ. Enggak, itu di resepnya lah karena buat anak-anak dia tuh. Gitu. Nih. Maaf. Ini enggak apa-apa. Terima kasih ya. Coba mau makan mengulik ke dunia. Kue zaman dulu mau. Yang mana? Iya. Ini emang kue udah lama banget. Sejak SMP, iya, saya suka keju, beli itu. Di dalamnya kan? Emang lebih lembut itu ya? Lembut ini ya? Makanlah. Makan yang keju tengah-tengahnya itu makan. Tengah-tengah itu makan nih. Yang tengah-tengah itu inti. Inti luar dia. Sampai kalau kejunya. Enggak, saya tidak minum susu instan lagi ya. Karena susu instan saya sudah ganti dengan Fuzza Cola Blue. Jadi buat saudara yang rumah, yang di rumah, sekarang saatnya mengganti buat saudara-saudara yang di rumah. Sekarang saatnya mengganti susu instan dengan Fuzza Cola Blue. Tidak ada aja. Tidak apa-apa sih. Hah? Bisa telur yang kamu buat memang ada kue ini nggak sini saya bikinin ayam jus itu lagi rujak apa ini ya Aceh rujak Aceh mau nggak saya share resep rujak Aceh kalau mau beli pisang tuh yang burik-burik begini tuh bagus dia vitaminnya tuh lebih banyak ya antioksidannya muncul keluar jadi catatan tolong di underline ya pisang burik itu mantap buah kalian ya iya beli buat jus ini gak? Kalau kamu mau bikinin saya minum. Beli. Kalau kamu mau bikinin. Kalau ya, Bang mau bikinin. Kalau kamu mau bikinin saya mau minum. Tapi kalau kamu beli aja tidak kamu bikinin mending enggak usah beli itu maksudnya. Dia berpikir beli benar ya. Ah, belilah pokoknya saya bikinin. Iya, tapi ini kurangnya. Mana pokoknya? Lelah saya rasa. Jadi semua juga udah tahu kalau udah ada Hamidun Majid pasti akan ada persengketaan. Saya nggak ngerti cuman. Ya ini nih yang saya mau nih. Itu ada nanas juga nih. Yang kayak di itu. Kamu sama sini yang hijau kok cilai masa. Ini green booster. Ini green booster ya. Ini
Ini orange, enak. Oh, ini ada timun. Ah, ini segar ini. Iya. Ini ada sayurnya. Maija apa beli? Maija nih. Eh, beras solo. Eh, ini kok digonyo pakai koma. Kok kan pakai plastik? Iya, jadi oh. Bukan dia kalau udah lama ambil orang mau masuk ambil ngambil ke saya ambil persenjokan itu persenjokan pasang makanya saya bilang kamu tuh jangan lama-lama di gunung udah kelihatan kan efeknya udah kelihatan kan dari mana dia kan dari gunung dari gunung tinggal kemarin. Kita sudah kan. Baru saya mau bilang, baru kalau beli beras tuh, beras Solo tuh yang oke di Padang. Tapi gara-gara ada persengketaan itu, lihat aja lah ini baju di NW ini nyaman banget. Ini nyaman banget sumpah. Ini nyaman banget bawa tidur, bawa olahraga. Mana istri saya tukang? Ah, kita. Oh, tolong. Pepsi so ini. Coba. Pepsi sudah. Kita habis. Gaduh. Gaduh cuma. Tadi bakal lihat kalian kan, ketiba. Saki kau siap. Puji. Puji. Udi. Udi presidennya lah. Udi itu orang laki-laki takutnya enggak suka. Udah aja dua. Nah. Hamid. Sebenarnya Hamid, kamu tuh sebenarnya enggak salah Hamid. Tapi kamu enggak tahu. Iya, ya. Enggak ngerti. Mas mau perlengkapan bayi sih banyak apa? Ada skuter, ada mami cek. Sebenernya kamu tuh gak salah, kamu gak salah sebenernya. Tapi karena kamu udah lama di gunung, jadi kamu lupa sistemnya. Iya kan? Iya. Kayaknya gulanya beda-beda sih ya? Hah? Gulanya beda-beda. Iya sih, ya terlalu manis ya. Ya ini lebih kayak kita masak ke cendol ya kan. Ini kata dia, ini juga masih ada pak. Tambah lagi. Minum lah. Dua minum. Siap. Berapa mit? 1.150 sama lagi belum. Hah? Belum. 1.150 baru. Berapa? Ini ada nih. Ada. Ini tadi Mas. Enggak ada loh. Berapa? Ini. Mau takut kurang ada berarti tadi 300. Coba dinernya ada kan? Tempat dahan aja ya. Tempat dahan. Nah. Kan keluar tempat orang masuk. Yang. Ini keluar tempat orang masuk. Kalau tempat orang masuk. Ya lah. Lah. Kita kan tadi di tadi make tipis. Sampai pitching. Aduh. Dia nyawa ngelahi. Assalamualaikum. Jangan habis maghrib nih ngelahirin. Oke, alhamdulillah udah sampai di buku kita. Yang udah malala. Maaf. Saya. Yang udah malala. Jadi ini Bumi udah kesakitan. Kita tutup vlog ini sampai di sini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.